Hah? Sawo hitam. Sawo? Sawo hitam, back support. Poker kan? Sawo. Sawo. Oh, sawo hitam. Sawo hitam. Black support. Beda. Nah, ini ada 5 biji di sana. Ini yang selalu bunga tapi tak jadi biji. Beda ya, apanya? Mana ini? Ini bunganya. Iya. Banyak nih. Yang ini dapat cuma enggak belum pernah jadi. Ini di batang lagi nih. Ini sama nih, sawo hitam. Ini pokoknya pokoknya aligator. Yang mana? Pokok aligator. Belum ada bunga. Durian apa? Bawor. Dari mana? Oh gitu. Durian bawor. Assalamualaikum, kemanaan? Pagi ini Ucu berada di rumah kawan Ucu ya. Ini berada di kebun belakang rumahnya. Nah itu bangunan yang tampak itu pesantren. Itu pesantrennya. Nah di kebunnya ini banyak tanaman-tanaman ya. Ada durian, ada sawo hitam, ada apa tadi, pokat. Dan ini ada kopi. Nah, Ucu mau lihat kopi dulu. Ini kopinya berbuah lebat sekali nih. Nampak ini ya. Masya Allah, lebatnya. Sampai ke atas-atas tuh. Itu buah kopi ya. Dari bawah sampai ke atas penuh buah kopi. Nah, ini udah ada yang merah. Di mana lagi yang udah merah? Lihat nih. Ya udah, ada dikit. Oh, ini lagi. Pak nih ha. Kopi. Kuning bang. Penuh buah kopi. Ini ya. Ini yang sudah mulai memerah. Ini lagi.
lebat sekali nih kopinya. Oke, ke atas ya. Ada yang rontok. Iya, sudah rontok. Ini enggak ada yang makan ini, binatang. Tupai. Tupai. Oh, ada juga ya tupai yang makan. Jangan dikupas ini. Itu dia bijinya. Itu dia. Bijinya ya. Dengar suara kambing ya. Itu ada kandang kambing di situ. Nah, itu kandang kambing. Ada lagu dangdut ya dari kejauhan. Oh ini, oh, lebat sekali. Ini sekalian ya, untuk kambing. Ini sama nih duriannya. Durian apa? Hah? Bawor tadi juga? Musangking, yang mana? Ini? Ini dekat nih. Ini ya. Saking katanya kecil, enggak daunnya. Manjang enggak? Jadi ini kopi diapain lagi nih prosesnya? Direndam. Direndam. Selama rendamnya selama 2 hari. Nah, ini direndam. Dua hari. Selama 2 hari. Itu baru dikupas. Kupas, manual kupasnya. Kita kupas ya, berarti terpisah nih. Biar bisa nanti bijinya udah, nih. Nah, itu nanti dia. Nah, bijinya nih, ini kan ada apanya nih, apa nih? Ada lagi cangkang luar, lapis dalamnya lagi. Ini semacam ada putih-putih apanya nih? Nah, itu nanti setelah dijemur itu baru mecah lagi. Apa dan namanya? Isinya lah ya kan. Dagingnya nih kan, dagingnya. Nanti di jemur. Dan dia kupas lagi tuh. Dikupas lagi. Nanti dia pecah sendiri kalau jemur kering. Oh, ini dikupas pakai apa? Gimana kalau kita manual lah?
Dijemur aja nanti. Dijemur. Ya, ya, ya di bijinya ini dijemur lagi nanti nih. Itu kan dilapis lagi bijinya. Dilapis lagi. Iya, dijemur lagi. Iya. Dijemur sampai kering. Kering. Nanti misah dia. Oh gitu. Baru tinggal bijinya aja. Baru diolah selanjutnya ya. Disangrai lah ya, sangrai. Kita yang manual lah ini, nggak pakai alat. Sangrai, udah itu baru nanti di giling lah ya. Baru digiling ya. Baru kita seduh jadi kopi. Buat yang mau pinin kopi kemarin. Ah. Kopi bandar. Kopi bandar namanya. Bandar. Di bandar. Hah? Karena di bandar. Di ya, karena di bandar apa? Di bandar apa? Rejo nih. Desa Bandar Rejo. Di sini apa? Nagori ya? Nagori Bandar Rejo. Ya. Nagori atau desa ya. Oke lah kemanaan, sampai di sini video Ucu dari kebun kopi milik kawan di Nagori Bandar Rejo Kabupaten Simalungun ya, Kecamatan Bandar Masilam ya. Ya mudah-mudahan video ini bisa menghibur. Ucu mohon maaf banyak-banyak atas begitu banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.